Diduga tak kuat menahan beban pekerja yang tengah perbaiki AC, atap teras sebuah minimarket di Bantur, Malang, Jawa Timur ambruk. Dua pekerja alami luka-luka, satu di antaranya patah tulang. Kehebohan terjadi saat atap teras sebuah minimarket di Desa Wonokerto, Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur roboh. Warga pun berusaha menolong korban yang luka-luka akibat tertimpa atap dan langsung dilarikan ke puskesmas. Kejadian bermula saat dua pekerja sedang memperbaiki AC di minimarket tersebut. Tiba-tiba atap teras ambruk dan menyebabkan pekerja terjepit. Satu di antaranya mengalami patah tulang. Dua sepeda motor juga rusak tertimpa reruntuhan atap. Diduga atap ambruk karena tak mampu menahan beban pekerja. Dua orang di atas terbagi AC kurang tahu ya. Terus ngambruk. Bukan menginjak bagian atas atau seperti apa? Setahu Anda kurang tahu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya atap teras minimarket dengan menggelar olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.